sampai setelah itu ya mereka pulang. Gak. Setelah 3 hari di kota di gua Thawr, sudah tidak ada lagi, berangkatlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berangkat ke kota Madinah. Ya, di sini akan muncul pertanyaan, berapa hari Mekah Madinah? Berapa kilometer perjalanannya? Kemudian bagaimana kejadian di perjalanan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kaum musyrikin, khawatir mereka ini kalau sampai di kota Madinah sudah selesai ini, akan muncul kekuatan yang dahsyat. Diumumkan di kota Mekah, barang siapa yang mampu atau bisa mendatangkan Rasul hayyan wa mayitan, untuk dia falahu mi'atu minal ibil, dapat 100 ekor unta. Jadi kalau satu ekor unta taruhlah 5.000, berarti 500.000 real kalau harga sekarang ya. Mungkin sekarang bisa lebih juga, tergantung lah. Ketika diumumkan itu, ada seseorang namanya Suraqah bin Malik. Nah, Suraqah ini ketika berita itu ada seseorang cerita, aku berjumpa dengan sipulan dua orang. Suraqah tahu, wah ini berarti isyarat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua orang beserta Rasul. Kemudian dia palingkan kata-kata lagi sehingga yang lain enggak begitu dengarkan cerita dari seseorang yang memberitakan tadi itu. Tapi Suraqah tahu ini berarti Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, dan pasti ada penunjuk jalan. Dia udah tahu titiknya. Langsung dia ambil kuda, dia kejar daerah situ. Benar. Sampai. Tetapi sejarah menjelaskan setiap dia hampir mendekati Rasul kurang 2 meter, kurang atau lebih, pasti kudanya jatuh. Kudanya lompat, dia terjatuh, mudah berulang-ulang gitu. Sampai dia mengatakan, nyerahlah dia. Cuma ceritanya, pokoknya mau ketemu Rasul dah. Ya, terus ngobrol. Terus terang dia, kesini dia pun dapat 100 ekor unta. Jadi saya gak mau pulang dengan tangan hampa ini. Terus, saya gak mau pulang. Ya dia orang Muslim. Kemudian Rasul mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, laka ya Suraqah siwara Kisra. Siwara Kisra, gelangnya itu kan Kisra. Tapi syaratnya jangan ngomong, jangan cerita sana sini. Terus Suraqah bilang, ini Kisra ini siapa ini? Dijelaskan ini puyuh. Nah ini bagaimana Kisra ini sekarang aja? Ya artinya kondisi sekarang kan dia gak beriman kan. Ini kondisi Rasul keluar dari kota Mekah menuju Madinah, ini dikejar-kejar juga, terus kok pakai siwar Kisra juga ini. Terus apa yang saya menjadi pegangan ini apa? Terus Rasulullah perintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah ila Suraqah bin Malik walahu siwara Kisra untuk dia. Wassalam. Pokoknya ada surat lah. Pegang itu. Tapi memang dia tahu namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah bohong. Dan dia tahu ini kejadian ini enggak mungkin enggak bisa saya tangkap. Tapi selalu tumbang udah jerah dia. Dikasih surat tadi, kertas. Dia bawa pulang, tapi enggak boleh cerita itu. Walaupun musyrikun, tapi kalau dikasih sesuatu tidak boleh, tidak bohong. Nah, itu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan di satu kaum yang enggak ada cerita bohong. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, "La na'riful kadhib." Kami enggak tahu kadhib, dan definisi bohong itu kita enggak tahu. Jadi jujur. Memang ada sifat-sifat jahiliyah menguburkan anak perempuan, tapi antum jangan pikir semua jahiliyah. Dia kesatria, pemberani, pemurah, enggak mau dikatakan bakhil.
tidak ada cerita bohong. Ini sifat-sifat Agus. Sudah pulang Suraka. Nanti ceritanya panjang kan? Bagaimana didapatkan di Kisra, apa Siwara Kisra di zaman Sayyidina Umar. Tidak tahu bagaimana. Awal hijrah Sayyidina Umar berapa puluh tahun dia nunggu. Dan dia agak masuk Islamnya agak terakhir dia masuk Islam. Sampai Futihat Madain, Futihat Al-Furus. Zaman Sayyidina Umar kan dikuasai, tunduk semua. Sampai dapat itu Siwara Kisra. Ada dicari, Aina Suraka. Dia umumkan, muncul dia, sudah siapa, sudah pakai tongkat. Sudah tua. Terus di beberapa cerita menjelaskan, dia ikut juga perang. Tapi ada juga menceritakan dia sudah tua. Cuma ditanya sama Sayyidina Fian, mana itu yang disimpan itu, surat itu tadi, mana itu? Terus dikasihkan. Ada juga yang menceritakan, dia langsung dipanggil, ini yang dijanjikan Rasulullah SAW untuk memberikan. Jadi mukjizat-mukjizat semacam ini terjadi di zaman itu sendiri, orang melihat semuanya. Masafah, jarak Mekah dan Madinah itu 225 mil. Jadi antum jangan hitung dengan jalan-jalan sekarang ini. Dulu kan lurus. Yang tahu jalan itu bisa motong jalan. 225 mil, kalau 1 mil 1820 mungkin sekitar 409,5 lah. Itu ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penuju jalan tadi selama 8 hari 8 malam. Jadi yang buat saya sesuatu yang luar biasa, berangkat hari Senin sampai di Kubah hari Senin, kemudian sampai di kota Madinah hari Senin juga. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat itu pas hari Senin, sampai di Madinah hari Senin. Jadi berapa itu? 8 hari kan? Dan sampai di kota Madinah hari Senin juga, cuma di Kubahnya hampir 2 pekan dia, kurang lebih. Saya kembali dalam perjalanan tadi. Perjalanan tadi, jangan seseorang berpikir di situ ada toko, ada warung, atau warung kopi, atau yang jualan. Ada pada mana sih? Rest area, minimarket, ada. Yang ada adalah kemah-kemah orang Badui. Sampailah Rasul di kemah yang orang kemah enggak tahu umum abad. Sampai di kemah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan sesuatu, mau beli. Mungkin ada susu, ada daging atau apa yang bisa dibelanja. Mereka enggak punya. Kalau gitu ya istighfar, ana jadi tamu antum. Itu biasa di padang pasir, senang orang. Siap, cuma enggak ada yang bisa jikan juga. Kambing-kambing kurus. Jangankan daging, jangankan susu, daging pun gak ada sudah, tinggal tulang aja, kurus-kurus kambing. Ya. Kemudian Rasulullah SAW minta izin dengan yang punya kemah tadi untuk dia memeras susu kambing tadi. Namun tidak, jadi serahkan. Mereka juga gak tahu kan, dielus-elus tempat susu tadi. Kemudian Rasul baca keluar. Wah, jadi semua minum. Itu bayangkan. Ya, logika mengatakan tidak mungkin. Kurus sekali. Tapi semua kan. Namanya mukjizat. Kasih minum. Yang punya kemah minum. Rombongan minum. Siapa yang terakhir minum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil beliau bersabda, saqil qaum akhiruhum syurban. Yang ngasih minum orang lain itu terakhirlah dia minum. Bukan, wah ini kalau anak kasih itu sisanya enggak. Kasih dulu semua minum. Dan berapapun mau 10, 20, 50, 100 pun dia semua dapat air minum, air susu. Nah, setelah Rasul meminum air susu tadi, selesai, melanjutkan perjalanan. Nah sekarang saya akan jelaskan tentang
Allah.